laporan dari warga masyarakat korban di mana yang bersangkutan merasa tidak melakukan kegiatan, tapi ternyata dia ditagih dengan dasar pajak. Hasil penyelidikan kami dan akhirnya kami bisa lakukan pengungkapan telah terjadi tindak pidana perbankan, ya, dan undang-undang ITE yang dilakukan oleh 4 tersangka. Di salah satu perbankan B, ya, perbankan B, saya tidak akan menyebutkan ini salah perbankannya. Modusnya adalah menggunakan data identitas orang, ya, atau korban berupa KTP elektronik tanpa seizin pemiliknya. Kemudian membuat dokumen palsu seolah-olah ada pengajuan rekening tabungan dan mesin EDC, kasak tunai, ya, mesin-mesinnya. Kemudian memberikan rekening tabungan dan mesin-mesin tersebut, ya, kepada orang lain yang tidak berhak. Kegiatan ini sudah dilakukan 2020, dua orang tersangka ini merupakan mantan, ya, mantan dari pegawai bank tersebut yang saat ini sudah menjadi mantan, ya. Kemudian dua orang lagi adalah swasta. Keuntungan yang didapat, ya, dari tersangka SAN dan DY adalah dia mendapat insentif bonus atas penerbitan mesin EDC, kemudian mendapatkan uang sebesar Rp250.000 per mesin atas penerbitan dan penyalaan mesin EDC. Kemudian peran tersangka SL dan YS adalah menggunakan rekening, kartu ATM dan mesin EDC. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah tersangka SL dan YS dia mendapatkan fee 0,3% sampai dengan 1% dalam setiap transaksi cash tun, ya, mesin EDC, EDC tunai, dan tidak mendapat tagihan pajak. Siapa korbannya? Adalah orang yang digunakan identitasnya. Si tersangka menyampaikan bahwa selama dia bertransaksi, dia menggunakan identitas tersebut, pajak yang tertanggung yang seharusnya dibayar itu sebanyak 3M. Ini yang tidak dibayar sama sekali. Ini sangat besar sekali. Kemudian dari 4 tersangka ini, 3 sudah kita serahkan kepada pihak kejaksaan dan 1 rencana, ya, minggu ini akan kami serahkan.